Polisi tangkap dua mucikari prostitusi online yang menawarkan sensasi trisam saat kencan. Pelaku mematok tarif 1 hingga 2 juta rupiah untuk sekali kencan. Inilah dua pelaku yang diduga muncikari tindak pidana prostitusi online yang ditangkap Satuan Reskrim Polres Tarakan. Keduanya tiba di Bandara Juwata untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan di Polres Tarakan. Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan, dua muncikari berinisial MY dan DB ditangkap dan dibawa ke Tarakan. Peran tersangka berbeda-beda, ada yang mengatur keuangan dan mencari pelanggan, sedangkan pelaku lainnya menjadi admin media sosial. Jadi untuk kedua orang tersangka ini, perannya itu sebagai mengatur keuangan dan yang mencari pelanggan-pelanggan dari para perempuan ini. Kedua muncikari ini ditangkap di kos-kosan di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Penangkapan kedua muncikari ini berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan yang dilakukan terkait adanya dugaan prostitusi online yang terjadi di Kota Tarakan beberapa waktu lalu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.